Halo guys, masih di channel kita Ade Review. Sebelumnya kita udah bahas beberapa kali tablet murah yang keren-keren banget. Tapi sayang untuk gaming, terutama PUBG Mobile itu masih kurang mantep ya. Jadi kali ini saya ada rekomendasi tablet baru 2 jutaan yang cocok banget untuk kamu penggila PUBG Mobile. Kenapa? Karena tablet yang satu ini memiliki performa yang lumayan mumpuni guys. Speknya sendiri menggunakan chipset Snapdragon 660, chipset yang sama dengan Max Pro M2 dan Vivo V11 Pro. Untuk RAM-nya ini 3GB, internalnya 32GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterainya 6000 mAh, dan OS-nya Android 8.1 Oreo. Dan kamu mungkin udah nggak asing dengan tablet ini. Ini adalah Xiaomi Mi Pad 4. Saya dapat tablet ini dari banggood.com dengan harga 2,8 juta. Boleh cek linknya yang ada di deskripsi video. Nah, selain performanya yang memang lumayan, display tablet ini juga bagus guys. Dengan bentang layar 8 inch dan resolusi Full HD 1200x1920 pixel, jadi gambarnya ini terlihat tajam dan memiliki brightness yang tinggi. Tentu membuat pengalaman main game jadi lebih menyenangkan. Nah, layar 8 inch ini menurut saya ini paling pas untuk gaming ya. Kalau 10 inch kan masih kerasa kegedean, dan kalau 7 inch itu masih kerasa kecil, jadi ini pas banget lah. Skor AnTuTu-nya ini ada di angka 134.000. Oke, yuk langsung aja kita tes main PUBG. Jadi untuk settingan defaultnya, Mi Pad 4 ini bisa set HD dengan frame rate high. Cuman kalau aku lihat sih rata-rata gamer pro itu dengan iPad-nya dia pakai settingan graphics mode dan frame rate extreme. Jadi dengan begini kita bisa main PUBG dengan 60 frame per second. Dan ini karena layarnya gede ya, sebenarnya kita bisa main pakai 3 jari. Cuman sayang saya nggak terbiasa. Nah, pengalaman saya main PUBG dengan tablet ini di settingan graphics mode extreme lancar dan stabil di 60 fps ya. Ada sih frame drop tapi jarang banget dan nggak terlalu mengganggu. Jadi untuk tablet Android di bawah 5 juta ini paling top lah untuk main PUBG. Terlebih di baterainya ini udah awet banget guys, 6000 mAh. Jadi main PUBG sekitar 15 menit ini cuman berkurang 5-7% aja. Kalau main full PUBG bisa sampai sekitar 6 jam non-stop guys. Mantap nggak tuh? Nah, ini untuk portnya ini sudah Type-C ya, dan untuk proses chargingnya pun nggak terlalu lama, jadi sekitar 3 jam aja. Untuk suhunya pun terbilang biasa nih, jadi main PUBG satu ronde ini suhunya sekitar 34 derajat. Dingin kan ya? Nah, kelebihan lain tablet ini yaitu di bodinya yang udah full metal guys. Jadi ketika dipegang ini kerasa solid, dan tentu ini ada kameranya guys. Ya lumayan lah ya untuk foto-foto. Jadi kamera depannya ini 5MP dan kamera belakangnya 13MP. Dan berikut contoh hasil jepretannya. Nah, itu tadi Xiaomi Mi Pad 4 versi termurah. Untuk main PUBG sudah sangat mencukupi, cuman kelemahannya ini belum ada SIM card-nya guys, jadi Wi-Fi only. Nah, untuk yang versi 4G ada, cuman harganya lebih mahal. Gimana guys? Berminat nggak? Coba kasih komentar di bawah. Oke deh, sekian dulu dari saya Ade, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!